Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Hesmida Stuti, Ibu Sarjana Psikologi, Master Pendidikan. Jadi kuliah Ibu yang pertama S1 Ibu di Sarjana Psikologi 4, yang kedua Ibu belajar tentang bimbingan konseling di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Sebagai guru BK, Ibu melihat di zaman Ibu dahulu kami tidak begitu banyak masalah dalam artian menyangkut tadi mental health ya. Anak remaja pada zaman dahulu enjoy-enjoy aja, jarang-jarang ngomong, jarang-jarang menghembuskan isu-isu tentang mental health, tentang kesehatan mental. Karena mungkin waktu itu apalagi di SMA 3 berbanding lurus antara motivasi belajar dengan kemampuan mereka dalam belajar. Jadi ya IQ mereka intelligent, lalu apa ya kemampuan mereka karena masuk SMA 3 itu perlu seleksi yang sangat ketat, itu akan berbanding lurus dengan motivasi mereka belajar. Jadi mereka lebih banyak disibukkan dengan bagaimana saya bisa survive di SMA 3, bisa masuk dan lolos ke perguruan tinggi yang mereka cita-citakan. Jadi isu-isu tentang mental health di zaman Ibu tidak ada. Nah, yang sekarang ketika Ibu menjadi guru BK sangat banyak. Setiap sekolah mempunyai keheterogenitas, jadi perbedaan di semua latar belakang, kemampuan siswa-siswa. Jadi karakteristik siswanya itu sangat beragam. Kalau Ibu dulu hampir homogen, anak-anak pintar semua gitu yang datang ke sini ya, motivasinya sudah bisa diukur, mereka senangnya kutu buku, pulang sekolah langsung masuk bimbel semua gitu ya, bedol sekolah untuk masuk bimbel. Sekarang pun masih gitu, tapi ternyata karena itu bukan motivasi di dalam diri, tapi karena tekanan dari luar, tekanan alam dan orang tua, tekanan dari lingkungan sekitar yang menganggap mereka masuk SMA 3 adalah anak pintar. Jadi judgement atau tekanan bahwa mereka sudah di labeling menjadi anak pintar itu tekanan tersendiri yang membuat mereka menjadi mentalnya kurang kuat. Kesehatan mental itu kalau menurut referensi yang membaca itu adalah bagaimana kondisi kejiwaan seseorang terkait dengan kondisi psikologis, kondisi kejiwaan, kondisi emosi, seperti itu ya. Kesehatan mental itu akan terkait dengan keadaan atau kondisi jiwa. Nah, kalau yang kamu sebutkan apakah kesehatan mentalnya, jadi dia netral. Kesehatan jiwa yang harus dicapai adalah well-being. Kalau kesehatan mentalnya yang terpuruk atau katakanlah yang merosot, berarti dia mental illness namanya, ya. Jadi penyakit jiwa gitu. Jadi kesehatan mentalnya sendiri netral bahasanya, karena dia adalah menggambarkan kondisi kejiwaan atau psikologis atau emosional. Ketika dia mengarah kepada positif, maka akan menjadi well-being, menjadi
menjadi kesejahteraan psikologis, damai, tenteram gitu ya, senang, nikmat, pokoknya yang happy-happy aja di si positif. Tapi kalau dia ternyata yang negatif, maka yang jadinya adalah mental illness, penyakit jiwa. Tadi salah satunya mungkin yang kalau kalian bahas salah satunya apa nanti ya, kita bahas yang apa sih diksi yang selama ini lebih banyak di populer di remaja. Insecure, ibu sering dengar sih anak-anak bicara begitu. Kenapa sih kamu kok nggak ikutan lomba ini? Kenapa kamu nggak ikut OSIS misalnya, kegiatan yang lain yang positif? Aku soalnya insecure bu, gitu misalnya. Karena aku teh tahu, aku tahu diri. Aku tidak mampu jadi OSIS. Aku tidak bisa ngelola waktu dengan baik. Gitu. Jadi iya, hilangnya rasa nyaman. Sebenarnya insecure itu hilangnya rasa nyaman melihat orang lain mempunyai kelebihan. Karena dia sadar aku enggak punya kemampuan itu. Gitu. Itu sih sebenarnya. Sebenarnya ketika lebih deep, lebih dalam lagi akan menjadi illness adalah ketika itu akan terus-menerus dipelihara keinsecure-annya dia ya. Biasanya adalah anaknya selalu menarik diri dari semua kegiatan yang dia pikir dia akan bisa bersaing. Halo semua, nama aku Nabila, biasa dipanggil Bila. Halo, kenalin nama aku Raisya Cahaya Putri, biasa dipanggil Raisya Cahaya. Oke, halo Rai. Nah, di sini kita mau nanya nih putar insecure. Bila pernah enggak sih insecure? Pernah dong. Kenapa tuh? Paling insecure tuh kadang gara-gara muka, body ya gitu gitu. Ada orang lain yang lebih jago dari aku. Jadi daya juangnya minim sekali. Orang yang insecure ini daya juangnya minim sehingga motivasi untuk berkompetisi, motivasi untuk berprestasinya juga minim. Ada banyak. Spill dong satunya. Nilai apa? Pelajaran. Iya dong. Terus kamu kayak sampai overthinking gitu? Sampai nangis, stres gitu. Berarti fisik. Ya. Kenapa? Ya karena merasa gak cukup aja sih, gak tahu kenapa. Apalagi kalau ngelihat orang yang lebih sempurna, perfect, itu makin-makin banget insecure-nya. Overthinking? Ya. Itu beda juga sama anak yang introvert ya. Introvert itu kan kepribadian yang saya mah nggak suka ngomong ke orang lain gitu, lebih senang memendam masalah sendiri gitu. Tapi kalau insecure ini lebih ke apa ya, dia tahu dia kadang-kadang bisa ngomong juga sama orang lain ketika diajak, tapi memang kebanyakan anak-anak yang introvert ini salah satunya punya sifat insecure, tapi tidak semua anak introvert itu insecure, ya. Oke, insecure itu pertama akan timbul ketika kita tidak paham bahwa sebagai manusia kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Be yourself itu adalah kuncinya sebenarnya, ya. Bahwa setiap orang dilahirkan ke dunia ini Allah sudah ciptakan mereka punya namanya punya misi masing-masing. Yang misi masing-masing berarti diberikan Allah dia bakat dan potensi. Itu yang perlu mereka gali. Sehingga orang lain yang sudah bisa aktualisasi memperlihatkan bagaimana potensinya itu berkembang dan jadi satu prestasi. Karena dia belum tahu, aku tuh sebenarnya apa sih potensi aku gitu. Jadi ketika melakukan, kamu eksplor semua aktivitas ya.
aktivitas apa yang kamu harus mau mencoba berbagai aktivitas yang sangat beragam. Lalu pahami ini, dibuat refleksi di mana aktivitas itu yang aku enjoy. Aku tuh senang banget melakukan aktivitas ini. Lalu hasilnya excellent ya. Hasilnya bagus nih. Lalu tuh aku tuh easy itu artinya tadi ya, tadi pertama kan enjoy, easy, mudah. Ini mah kayak yang aku nggak perlu usaha banget nih melakukan aktivitas ini. Terus yang selanjutnya adalah excellent, hasilnya bagus banget, puas, kamunya puas dengan pencapaian kamu. Yang terakhir adalah earn atau artinya bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat untuk dirimu, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Itu harus kamu lakukan agar kamu secure. Itu aja. Ibu belum ditanya macam-macam, udah nanya.